guys. Ini belum sahur. Kamu udah pada sahur belum? Aku sahur, ayo cari. Apa ya? Kalian dua rindu enggak? Eh, punya aja. Pedes gak mau sambil makan? Kenapa? Pedes gak? Pedes? Terus aja sambil ya. Itu gitu banget ya. Mami, mau nasi dong mami. Mau nasi dong. Tolong. Bawang. Dikit aja dikit. Tolong. Kita coba suapan yang pertama. Pedes kak? Ah, emang aku tuh gak baca komen dah tadi. Makan apa itu? Makan taichan. Ya aku tuh udah sabar. Tadi kakak bangunin nasi itu minta kakak? Minta dapet dulu kayaknya. Oh. Gak tau hasil, lupa hasil tidur jam berapa? Jam satuan ya. Kalian udah sahur belum guys? Udah. Oke. Tentu freezer. Bosan sahur kita kan itu cuma ya. Udah pedes.
Pedes ya, Kak? Tapi enak. Di kaso udah imsak. Sebelum aja teleponin dulu, enggak, baru aja bangun. Si muka ini. Satu aja. Satu aja aja. Aku lihat this part. Sour pakai apa? Pakai sate taichan. Selalu kerupuk nunggu ya. Ya Allah. Yang di bawah ini menyatu. Untuk freezer. Freezer mana bagus? Jam berapa, Mam? Jam 3.59. Ada yang itu, Jam. Ada yang itu. Banyak. Mam, bilang halal dong. Bilang halal dong. Mana? Itu. Bilang suara aja, suara. Assalamualaikum, selamat sahur semuanya. Kita tinggal sama sahur sama mamaku. Makan. Yuk, buka mulut ya. Dibilang kakaknya Asyil. Itu mamaku, guys. Emang aku makannya kecepetan ya. Lapar guys. Mau lagi kan aku buka. Kenapa? Kamu
Ini udah 3 kali makan mie kerupuk. Emang kadarnya belum makan. Angkat aja lah nih tulang donatnya lah. Cipun. Nanti kencang banget suara HP mama. Kirain. Oh my god, pada semangat banget udah pada absen. Absen pagi. Cel pick one, coba kastengel atau nastar? Apa? Kastengel atau nastar? Apanya? Suruh pilih. Oh, oh aja. Nastar. Ah, mati lah. Mama aku baru bikin nastar sama kastengel. Sini lah, bawa sini lah. Bola salju. Ini bola salju. Pakai kacang mete. Pakai kacang mete. Mamaku soalnya sukanya bikinnya yang dessert-dessert gitu. Terus kemarin malam random banget tiba-tiba bikin donat. Nih lihat. Ya, kamu enggak ulah. Itu pas lihat kosong. Baru mau ditunjukin ke orang di showroom. Kalau mami bikin donat. Enggak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan orang juga bisa gagal dalam masak. Enggak lah, itu gorengnya. Donat gagal. Kosong gorengnya, Kak Ulan. Nah. Gula ya, ditaruh di tempat gulanya itu loh, Kak Ulan. Donat gagal. Langsung pada belain mami. Kenapa? Gagal apa? Gak gagal kok. Enak, ini rasanya mah enak. Goreng, kegosongan. Mama aku tuh setiap hari bikin dessert itu kemarin. Habis bikin kue lebaran. Terus semalam dia tiba-tiba bikin ini apa namanya, donat kentang. Topping donatnya apaan? Apa? Gula aja. Gula halus. Cel, next showroom sambil bantu mami masak boleh tuh? Jangan. Bikin gue ya? Aku aja tadi ini ngeratain adonan dimarahin. Soalnya gak, katanya gak bisa. Katanya jangan diteken. Katanya jangan diteken. Enak gak, Mam? Enak. Beneran enak? Garing di luar, lembut di dalam. Beneran? Keras nih, Mam. Dagingnya, Mam. Bukan daging ayam. Sujan. Daging kodok, kan? Apa? Daging kodok. Sujan. Enak kayak mami tadi makannya. Ah. Nasi, kasih bawang, kasih sambel, itu satenya dicopot gitu. Hmm.
Suapan terakhir. Tolongnya. Bentuknya jelek tapi rasanya lebih enak dari ini. Iya. Alhamdulillah. Bentar lagi imsak deh. Ini cara satu cara. Aku udah tidur malah hampir kesiangan. Belanya. Panas, panas. Enggak. Jangan lupa niat puasanya, oke. Nih. Cobain ya, guys. Enak. Apa? Panas mom. Ini katanya mau disuapin nih. Nyam. Ayo buka mulutnya cepat. Gak bisa malu. Kan biasa kan kalau showroom kan sendiri kan. Kan kayak diliatin gitu kayak awkward. Enggak. Kenyang. Lupin es dulu. Bener-bener langsung diketawain, aku malu banget. Aku gak tidur demi nonton Asia sama Sesi. Iya, aku diketawain mama sama kakakku, sumpah. Alhamdulillah. Kan jam berapa? Lewat. Sembilan. Mulai ngaca. Oke. Tapi ini. Ini aku udah gak tidur 3 hari. Ih. Gak lemas apa gak tidur 3 hari. Guys, kayaknya aku harus cepet-cepet ke atas deh. Aku malu. Dan tadi sekarang dilihatin mereka. Oke, aku buang sampah dulu. Kalau di showroom jadi anak yang berbakti terhadap orang tua dan berguna bagi masa depan bangsa dan negara. Kak, 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 nitip kak. Cepat-cepat ke atas. Ini teh siapa, Mom? Seminum ya. Tapi nyolong enggak, guys. Anggap sin tadi enggak ada. Dah, ke atas. Mau mau say hi, Mommy. Enggak baik dulu dong, bye-bye. Bentar ya, guys. Aku mau pindah ke atas. Karena di bawah meresahkan banget enggak sih? Aku tuh enggak bisa jadi diri aku sendiri. Karena aku malu depan mamaku. Mari kita set up tempat buat showroom. Gak, sumpah aku gak bisa banget showroom depan mamaku, kayak jaim banget. Jatuh deh im, jaim. Terus kayak gitu, ya.
gimana. Terus mamaku kan kayak kalem gitu kan. Nanti dia tiba-tiba panik lihat anaknya kenapa nggak bisa diem banget. Dah. Jadi sekarang jam berapa? Ya biasa, aku kan. Sabar, sabar. Aku takut keterangan. Terlambat. Terang banget gak sih, gak mau ah. Terang banget. Aku mau ini. Pokoknya ring light tuh bener banget, ring light bikin sakit mata. Hah, naik kelas. Oh, naik ini. Kira-kira aku bingung naik kelas apa. Oh iya, coba. Coba bentar. Aku pengen ngide sesuatu. Bentar ya. Bentar ya. Jangan tinggalin aku. Sabar, sabar, sabar. Sabar. Ih, nah. Ini kan agak cantik gitu. Tapi masalahnya ini harus kayak ada lip-lipan dikit gitu. Gak usah deh. Gak apa-apa. Ini ceritanya. Sumpah mukaku horor banget gak sih? Kayak ini pasti kakakku pas masuk kayak, ih ngapain gelap-gelapan. Aku gak bisa sumpah. Aku tidak bisa menjadi paling jaim di keluarga ini. Jaim uang, waduh. Lucu banget. Iya mataku hitam banget pokoknya. Enggak sih, biasa aja. Enggak banget. Ini juga ada jerawat baru, kalian jangan salfok ya. Apa aku gini aja, apa aku pakai masker? Aku pengen ganti warna. Bagusan ini, atau ini? Ini sih. Iya gak sih? Ini satu, dua, tiga. Weh, kuning banget. Yang ini tuh yang mana? Biru yang mana? Kan ada pilihannya satu, dua, tiga. Dua. Tiga aja, dua aja. Terus di atasnya ada komen satu, satu, satu. Overthinking aja nih, jadi yang mana? Oh, yang dua. Dadah. Enggak deh. Nah, yang ini aja. Yang ini gak sih maksud kalian? Yang tiga aja. Yang tiga berasa kayak direbus gak sih? Maksudnya digoreng gak sih? Tau gak sih kenapa aku kayak ngomong terus? Karena baru bangun tidur, baru kecas gitu badannya. Jadi kayak seger kembali. Sholat bentar lagi, oke. Kan aku nemenin kalian sahur kan. Ini sumpah ya, ini tuh di kamarku ada 1, 2, 3, 4 botol minum.
lupa aku bawa ke bawah. Terus tadi mamaku bilang gini, kok gelas mengurang ya? Terus aku panik dong. Terus aku bilang, iya ada 4 di kamar ya. Terus aku ngomong gitu, gimana dong? Asal udah minum udah. Sudah kok kak. Iya, jadi tuh kayak aku kan mager ya ke bawah terus. Jadi aku tuh kayak ngambil minum langsung banyak di gelas yang di botol yang gede gitu. Terus mamaku nanya, Acel lihat ini enggak? Lihat botol minum enggak? Terus aku bilang, oh enggak tahu. Gitu lah ya. Ya kan. Sedangkan kakak tua. Aduh, kenapa sih Acel latah? Sedangkan kakakku makan di kamar. Kayak terus boleh. Guys, kalian ngeliat gak sih perbandingan tadi aku makan depan mamaku versi aku di kamar, beda banget kan? Emang kayak introvert banget, enggak nih. Enggak, tapi itu jangan deh, nanti kakakku nonton. Soalnya aku tuh kayak dimanjain banget sama mommy. Enggak, deng. Dulu ya, kita anak kedua lah. Oh, udah imsak. Kamu anak bungsu, Asyel? Enggak, aku anak kedua dari 4 bersaudara. Tapi tuh malah yang dibaikin tuh kakakku. Kan biasanya kan yang dibaikin anak terakhir ya. Ini yang dibaikin malah anak pertama. Soalnya kakakku pintar maksimal. Kayak pintar banget. Iri, bilang bos. Iya sih. Terus aku kalau duduk di mobil selalu ngalah. Kakakku terus yang di depan. Alasannya mau ngecas. Kalian tahu kan? Kasta terendah di dalam keluarga itu yang duduknya paling belakang. Kalau di mobil. Nah ya, makanya kakakku tuh selalu duduk di depan, bahkan mamaku mau ngalah kadang demi kakakku. Kayak gini, enggak mau ngecas dulu deh, nanti aja kamu pas pulang ada aja alasannya. Ya aku duduk paling belakang. Bahkan kalau bisa ditaruh di bagasi nih. Pernah lagi pulang kampung ya, biasa kan kalau pulang kampung kayak banyak keluarga yang ikut gitu kan. Terus waktu itu aku lagi pulang kampung naik kapal. Kok perahu sih? Lagi naik kapal. Abis itu, nah ini kalau Justin duduk di mana, Cel? Aku sama Justin tuh ditaruh di bagasi ya mamaku. Terus kayak, oh enggak, ini enggak apa-apa kok. Ini nanti di ini, apa namanya, ditaruh-taruhin bantal. Tapi namanya juga masih kecil kan. Itu aku masih kelas 1. Justinnya masih TK. Terus kayak ya udah, yeay. Padahal beban keluarga aslinya. Padahal aslinya beban keluarga. Padahal tuh aslinya tuh kayak sisaan lah kalau di keluarga. Iya beneran, aku gak bohong. Pernah ya, aku ini juga pas pengen pulang ke Palembang di airport kan. Terus tuh kayak aku sama nenekku sama mamaku, terus akunya sama Justin tuh gak bisa diem. Aku sama Justin kayak gak bisa diem. Tapi emang dulu aku bandel banget sih. Katanya sampai tidur-tiduran gitu loh di lantai airport.
Makanya sempat mau ditinggal di airport. Nah ya makanya kan guys. Dari tadi Kak Febri nyebut kalambang-kalambang tapi komennya kalambang gak masuk sumpah. Pamit sholat dulu. Oh udah azan di tempat kakak. Ede bisa aja kan nukun. Eh sumpah, ya Allah, aku baru lihat profil KRF. Ini profil apa? Aku shock berat ya Allah. Iya aku udah unblock Cici. Aku di DM kan sama Kak Randy cara apa namanya diajarin cara nge-unblock. Cek tadi sahur pakai wi. Eh. Hey kamu Kak Ahmad jangan jangan mancing nyebut merek ya. Untung aku sadar. Salam kenal Ashel. Hai Kak Agi. Ih, parah banget, Kak Telen. Tau gak sih? Tau gak sih, guys? Aku tuh udah ngomong dari tadi, terus komennya baru masuk. Jadi aku gak ngerti gitu loh. Sumpah ini poni mau aku jepit. Mana ya jeraiku ya? Cel, kangen Cel. Iya dulu deh iya aja. Ih, enggak, aku nggak pernah ngapus DM ya Kak Febri, jangan menggiling opini. Shell sahurku jadi semangat karena ada kamu. Ah oh, bisa aja. Katanya natural ya. Kangen-kangen, tuh bener kangen-kangen FC kagak. Ini kenapa sih pada komennya kongen-kongen? Eh sumpah aku nggak bohong, tapi ini komennya kalambang nggak masuk loh. Di sana jam berapa Shell nggak tahu. Sumpah kalau aku ngecek jam pasti nge-lag. Bukan nggak pernah dibaca, emang nggak pernah DM. Nyata ya. Iya, bibir aku aslinya tuh pecah-pecah, guys. Aku tuh kayak ada kebiasaan apa namanya? Kebiasaan enggak tahu sih ini kebiasaan apa sih, buruk. Terlalu parah terlalu jelek enggak sih namanya buruk. Pokoknya aku kayak punya kebiasaan gigit ini, gigitin ini aku kayak gitu. Tujuannya gini-gini deh. Hari ini ada kegiatan? Ada, tapi nanti. Iya nih kebiasaan Ricky face. Sumpah ya. Ini kan emang baju rumahan kan. Ini kan baju rumahan kan guys. Ini tuh baju ayahku kan. Terus tadi mamaku tiba-tiba nyuruh aku ke bla-bla-bla Maret pakai baju ini. Kayak udah kamu turun. Masalah tuh gak ada angin, gak ada hujan gitu loh. Kayak door langsung. Jadi aku disuruh naik ke mobil kayak mau ikut gak? Mau ikut gak? Udah ikut aja ini pegangin Rafasha. Tahu-tahu pas sampai dia nyuruh aku turun. Udah sana beli. Gak bisa guys. Baju rumahan tuh gini, bolong. Terus aku kayak, gak mau.
Nanti dikira ini, nanti diusir pas mau masuk. Masa ini bener-bener bolong guys, ini tuh bajunya gak tahu tuh, yang bener-bener gini. Ada teknologi namanya hoodie. Masalahnya aku tuh nggak di briefing dulu, tiba-tiba suruh naik. Kan aku kita kayak cuma ya udahlah di mobil aja megangin Tafasya. Kayak tuntutan gitu, asik. Dong. Ada, aku bingung kok komennya nge-freeze. Asal ngantuk nggak? Aku udah tidur dari tadi, bahkan tadi abis Isya aku tidur. Abis Isya aku tidur terus, iya pas itu, pas abis Isya aku baru tidur sejam. Abis itu mamaku bilang, ayo Ocel, mau ikut Ocel. Jangan salpok bibirku ya guys. Karena aku bilang abis Isya, bukan abis Maghrib. Tandanya aku udah sholat Isya. Iya baru tidur kayak sejam, sejaman, satu jaman. Abis itu tuh ya, ya tadi malam tweet template aja lah, bilang gak mau begadang. Terus aku sempet kayak nonton ini kan, thanks for the memories, thank you for the memories. Abis itu aku kangen Kak Indi. Iya itu template doang. Enggak deng, enggak, aku sempet tidur, aku nggak bohong. Tapi aku kayak, aduh, kenapa aku terbangun? Kebangunnya, aku bahkan tuh masih belum tidur, masih yang kayak, terus aku kayak sambil nge-tweet, nah kirim gitu. Terus baru inget, eh lupa belum showroom. Aku kan bilangnya mau showroom. Terus aku nge-tweet lagi ya. Terus gini, ada notif tank. Terus aku kebangun, seger lagi. Jadi gak jadi tidur semalam. Ditambah Rafasha yang lagi aktif-aktifnya guys, jadi aku tuh harus megangin dia. Kalau kakakku, ya dia gak bakal megangin Rafasha. Pasti mamaku gini, udah kamu belajar aja gak apa-apa. Jangan kalau aku. Ini dia pegangin dulu adeknya, ajak main dulu. Ih, ini masuk komennya Kak Lambang. Ya Allah guys, salah mulu ya guys. Ngakak. Iya kak, aku kan masih semester 1 ya, jadi itu masih kuliah online. Iya aku tuh apa nih, asal kalau sahur nggak tidur emangnya enak. Aku tadi sempet tidur guys. Oh semester 2, oh ya semester 2 ya. Lagian kalau di kuliah tuh nggak ada kayak istilah kamu naik kelas, kamu naik semester 2. Terus nggak ada bagi rapot. Ada ya, tapi mungkin aku tuh gak peduli gitu ya. Ada kok Kak Fatah, ada komennya. Tenang Kak Fatah kan. Subuh ya. Enggak, aku bukannya noob ya. Siapa tadi yang bilang aku noob? Mana nih? Mana tadi yang bilang aku noob? Mana coba sini, asik.
mana tuh tadi? Ini Kak Ahmad bilang aku noob. Aku bukannya noob, aku hanya baik hati aja. Karena emang aku yang paling baik di keluarga ini. Aku yang... Waduh! Ya Allah, bahkan HP aja gak terima weh. Aku mau... Ya Allah, yaudah deh. Gak lagi deh. Bahkan HP ku aja sampai terjatuh mendengar aku memuji diriku sendiri. Kayaknya terlalu berdamage gak sih? Ih, jijik banget. Jijik banget. Oh ya, imsak. Terlalu berdamage gak sih aku ngomong kayak gitu? Tau gak sih guys, tadi kan aku abis ini kan video call. Terus setelah video call sama Kak Febri, HP ku langsung ngehang. Kayaknya Kak Febri ada dendam pribadi sama aku. Terus HP ku disabotase gak sih? Ya guys, aku langsung kayak istighfar gitu. Nah ya guys, aku tuh HP aku ngehang, tiba-tiba aku panik banget. Untung, ini demi ya, aku gak bohong, ini demi. Aku abis video call, terus kayak aku lagi nge-tweet kan, kayak lagi aku lagi nge-tweet, terus tiba-tiba rumahku mati lampu. Demi, sumpah, aku gak bohong. Fix ini Kak Febri, kayaknya ini rumah aku deh. Dia masuk ke listrik bawah tanah gitu. Terus kayak gitu. Enggak guys, itu ini suara masjid. Ya aku bercanda doang ya Kak Febri ya. Enggak, tapi ini beneran guys, aku langsung ngechat adminnya kan, admin video call. Kak sumpah rumahku mati lampu, terus katanya oh ya alhamdulillah untung udah selesai. Sudah subuh kak? Belum, soalnya di komplekku. Asik, di rumahku. Ini maksudnya bukan rumahku ada masjid gitu, maksudnya di komplekku. Di komplekku kalau udah ada ngaji-ngajian tandanya itu udah imsak. Nah ya Cel, aku mau hehehehe. Mau apa tuh? Jangan bikin penasaran deh. Iya, masjidnya dekat rumah, dekat banget. Azan guys. Jawab guys. Yaudah guys, bentar ya guys. Aku pause bentar ya, salah ya guys. Halo guys, I'm back. Kalian kangen gak sama aku? Sumpah aku gak nyaman banget sama jerawat. Jerawat baru, masih mata. Enggak, oke. Okay. Kalau begitu aku ini. Aku akhiri. Gak deng. Cocok banget. Tacap-tacap dikit gak apa-apa lah ya. 10 menit lagi aku udahan ya guys, karena aku mau membantu mamaku. Enggak deng, karena aku mau tidur. Mau kelas. Asik, mau kelas. Atau kalian, sumpah bagus banget. Waduh, nawarin tawar dia. Cel, main sekolah gak sih apa libur? Liburnya tuh cuma kayak 3 hari pertama puasa doang. Terus masuk lagi, cepet banget gak sih?
Nya bibirku. Cel, aku bobo dulu ya, pagi ada kerja. Jangan lupa sholat. Cel, tahu preman pensiun nggak? Tahu. Kayaknya tahu sih ya. Kayaknya kalian kira tadi live udah selesai ya? Terus kalian... Jangan tinggalin aku. Cel, aku makan dulu. Iya, bener-bener. Iya dong, bulan depan beri video call, guys. Jangan skip-skip. Ya, aku pengen bikin... Aduh. Aku pengen bikin kayak... opening showroom gitu deh. Masa closing showroom. Cel, pamit, pengen sholat, bagus. Ayo, sholat. Emang gimana ya? Sebenernya udah ada sih, tapi aku gak mau karena itu alay banget ya. Tagline, iya tagline. Ya, seperti itulah. Sumpah ini awet banget. Nggak alay, nggak asik. Oh, alay itu singkatan anak layangan, guys. Aku baru tahu, weh. Poninya mana, Cel? Poninya social distancing. Soalnya poninya aneh. Dia kayak kejang gitu. Kaget nggak? Dekan bener kan, guys, diketawain. Ini kalau aku lagi nggak live pasti ditanya. Kenapa lampunya dimatiin? Tuh lihat deh guys, poni aku tuh kayak kejang-kejang gitu loh, kayak tegang banget. Makanya aku nggak mau pakai poni dulu. Makanya aku tuh selalu mengambil kesempatan showroom ya kayak gitu, kalau nggak pas lagi pulang kampung ya, atau nggak pas udah pada tidur. Poninya bisa apa tuh tadi, apa poninya bisa digoyang nggak, maksudnya? Ini siapa sih admin Asialitik? Spill. Iya, nggak pakai poni jadi makin tenang, aku juga ngerasa gitu. Mungkin karena ya gitulah, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pokoknya dia, aku tahu kalian paham. Kita pakai bahasa ini aja ya, bahasa jiwa. Bahasa apa sih? Tuh kan aku malu showroom depan kakak sepupu aku, guys. Pasti dia tertawa dalam hati kayak melihat keanehan adik sepupunya ini. Ya pede aja ya. Aku mau giniin ntar, aku mau ambil karet dulu. Aku mau bikin poni air mancur. Muka aku serem banget dari jauh, sumpah.
Hari ini live berapa kali? Kayak sekali aja nih. Pagi ini doang. Nih, tada. 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 Ini adalah apa nih, air mancur. Guys, kalian apa tidak mau tidur apa? Ngusir. Nggak ngusir ya guys, masa aku nanya. Kalau kalian pada mau tidur, aku pengen end life. Anaknya juga mau tidur. Nggak deng. Karena aku malu. Di sini semakin awkward. Sholat guys, jangan lupa. Ih, sumpah muka aku serem banget kalau kayak gini. Sumpah. Nanti rusak lagi lampunya. Oh, komat. Baling-baling, enggak, ini bukan baling-baling. Abis sahur enggak boleh langsung tidur, iya, betul. Kalau kata mamaku mah tidur pagi itu menutup pintu rezeki. Mamaku tuh biasanya tidurnya abis duha. Sumpah lucu banget liat deh kak, lucu banget gak sih? Kayak gajah yang di Ice Age. Siapa ya gajah yang di Ice Age kak? Adalah pokoknya gajah yang di Ice Age. Cel, aku masuk jam 6. Lalu gak boleh tidur guys. Kalau aku tidur juga mamot ya, itu yang mamot. Where mamut? Kan sama aja. Sama gak sih mamut sama gajah? Oh iya, guys, aku belum absen kelas. Lebih baik kita akhiri saja sekarang ya. Acel matanya kayak ZDMV PHO. Bisa-bisa, iya emang mataku tuh kayak apa ya, sebenarnya bawahnya nggak hitam sih. tapi tuh hitamnya tuh cuma sininya tuh enggak. Yaudahlah, titip absen ya. Tau gak sih, aku tuh rencananya hari ini tuh aku mau showroom sahur sambil morning routine gitu kan. Sambil morning routine gitu ceritanya. Tapi aku bingung. Nanti gimana kalau aku mau lakukan hal yang lain? Aku malah pengen sambil kayak online class gitu. Tapi aku juga mau tidur. Tenang, aku udah dari semalam. Aku dari semalam udah ngewanti-wanti. Absen jam segini tuh mapel apa? Mapel tadarus. Tulis aja sih tadarus ya. Bahkan yang absen tadarus ada yang dari jam 2 pagi. Emang ada orang tadarus? Ada sih, enggak, ini bercanda ya. Maksudnya tuh seharusnya tuh dari jam 4 sampai jam 6:30 kan absennya. Tapi ini tuh ada yang
ada yang absen dari jam 2. Dan yang absen jam 2 tuh yang kayak anak-anak. Ya begitulah. Guys, kayaknya ada anak baru di kelasku. Iya, yo. Oke, berpositive thinking. Oh iya, mereka sedang tahajud. Jadi mereka tadarus jam 2 pagi. Oh my god. Ganteng gak? Orang cewek dua orang. Guys. Aku baru ingat, aku kan sekretaris. Bayangin, guys. Bayangin, guys, aku sekretaris termalas yang pernah kalian temui. Kan seharusnya tuh sekretaris kayak mendata absen setiap pagi kan. Tapi aku aja titip absen, jadi kayak maaf banget nih Lausi. Lausi dan para teman-teman. Aku tidak amanah. Dulu aku pernah jadi ketua kelas, pernah jadi bendahara, pernah jadi sekretaris. Yang aku gak mau itu jadi wakil, karena jadi babu. Kalau jadi ketua kan bisa nyuruh wakil. Kebetulan waktu itu wakil kelas aku cowok kan. Terus yang kayak anak baik gitu. Jadi ya udah kita suruh-suruh lah. Enggak deh bercanda ya. Maaf kalau nanti dia nonton lagi. Tapi bendaharanya bukan dari tahun inilah. Masa transfer uangnya? Transfer ke aku gitu 2.000. Dulu aku jadi bendahara kelas 8. Aduh. Terus tau gak sih jabatan, asik jabatan. Jabatan ketua kelas aku dicabut gara-gara tau gak apa? Gara-gara aku masuk JKT, bayangin. Aneh banget deh. Terus aku kayak mengamanahkan asik. Aku serti japin asik. Apa sih bahasanya, lebay banget. Aku berikan pangkat asik. Intinya aku minta temanku gantiin aku jadi apa? Aku minta temanku gantiin jadi ketua kelas. Yalah. Karena aku hanya percaya sama temanku. Terus temanku tuh kayak sifatnya 11-12 sama aku kan. Kayak aku bilang, jangan mau disuruh-suruh gitu. Harus bisa gitu. Aku dibilang wali kelas aku, kamu nanti semester 2 gantiin aja sama ya gitu. Diganti aja. Terus aku bilang, ah saya gak mau bu. Saya maunya teman saya ini yang jadi ketua kelas. Aduh karumeniko. Karena tuh kak, kalau kok ini kita jadi gibahin orang, gak boleh. Kan udah mulai puasa, astagfirullah. Jaga mulutmu, Uhti. Terus aku bilang, bu saya maunya teman saya aja yang jadi ketua kelas. Saya yakin dia bisa menjadi ketua kelas yang amanah. Karena kalau jadi ketua kelas tuh digaji pakai uang bendahara. Enak gak sih jadi ketua kelas? Modal nyuruh-nyuruh dapat dapat duit. Lama lanjutin gibah. Oh iya. Iya dulu tuh jadi kalau misalnya aku bukan ekskul, kalau ketua kelas tuh dapet gitu jadi ketua kelas.
Iya, parah ya, subjektif banget. Ya, kira-kira pendapatan aku setelah menjadi ketua kelas, asik. Ya makanya dibilang dulu kan kamu udah masuk JKT, nanti ganti aja ya. Tapi nggak tahu, kayaknya itu di sekolah aku doang deh, di kelas aku doang kayaknya deh. Terus aku bilang, udah bu, ganti teman saya aja nih yang ini. Dan aku kelas 8 pernah jadi bendahara kan. Nah, terus tuh teman-teman di kelas aku pada nggak mau gitu duit-duitnya. Terus ya udah aku kasih ke ini aja, wali kelas aku aja buat kelas mading. Padahal mading juga kayak ih, aku bingung deh, kelas 8 tuh pada nggak mau dibagi-bagiin uang bendaharanya. Terus aku bilang, udah bu, ini buat mading kelas aja, asik. So banget kan, dulu tuh so banget. Ih, kalau gak ada yang mau mas, harusnya aku ambil kan. Gak ada yang... Nanti di klub bagian itu, jangan ya, awas loh. Aku bilang ke gurunya, udah bu, ini aja, jadi uang mading aja. Oh iya, kenapa sih ini mau dilanjutin? Emang mulutnya tuh nyerocos aja gitu, gak bisa diam. Padahal dalam hati, udah Shell, jangan gibah. guys. Kayaknya aku sempat jadi... Ih, sumpah. Kayaknya aku masih ada deh. Bentar ya guys, bentar. Jangan kemana-mana. Hey guys, I'm back. Aku tuh selalu aja ada kejutan. Aku, ini binder aku. Pas aku masih jadi bendahara. Sabar ya. Mana ya? Kok gak ada ya? Atau di binder yang pink ya? Lihat. Oh ini, nanti kelihatan nama-nama anak kelasnya. Jangan lihat nih. Oke, ini nama-namanya. Nih, ini uang bendahara. Uang kas 2018. Ya, tuh guys, jumlah. Ini nama-namanya tutupin dulu. Jumlah 148.000. Ini kayaknya pas uang kasnya masih 2.000 deh. Dulu tuh aku seneng banget ngedata-datain gini, karena dulu tuh aku pintar MTK. Tapi makin kesini makin, oh tidak usah diharapkan. Terus dulu ya, jangan deh, malu. Nanti aja. Ini apa? Dulu aku alay banget. Lihat, tapi bagus kan guys? Aku tuh dulu jago lettering. Tapi kayak alay banget. Tayo. Terus apa? Junior High School Kids. Terus nama kakakku. Bagus kan guys? Ngaku jujur. Itu bagus. Ini bagus kan guys? Ya walau alay lah. Terus ini ada kayak aku ngasal-ngasal gitu bikin moon apalah. Ini tuh bukan horror. Bagus kan guys? Kalian gak nyangka kan aku tuh dulu. Ya dulu tapi ya. Ih sumpah, tapi nyalai banget. Tuh.
Jangan lihat ini girl power apa coba. Terus coba up lainnya. Ya guys, gitu aja. Tapi aku masih mau nunjukin book notes aku. Karena notes aku tuh keren-keren banget. Aku dulu tuh kalau nge-spam, asik kalau nge-spam, kalau coret-coretan di buku ini. Terus ini dulu pokoknya adalah kalau gibah ya, kalau gibah di kelas kan enggak boleh ini. Jadi surat-suratan dulu gibahnya. Pokoknya ini gibah. Ya, pokoknya banyak lah ya. Oke okay guys, sebelum aku ditubir ya, mending kita sholat yuk sekarang yuk. Yuk, kalian juga sholat. Kalian juga jangan masih aja nonton nih. Oke okay guys, nanti aku tunjukin ya kalau ada, kalau aku showroom lagi. Oke Mari kita baca podium. Mana ya podium ya? Oh, jangan-jangan kalian sholat sambil nontonin showroom. Yang pertama ada jing 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 jing. Wah, kok pada loncat-loncatan? Jing 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 jing. Dari Kak Febri. Yang kedua ada Kak Mario Aska. Yang ketiga ada Nama Rasang. Yang keempat ada Kak Fauzaan, Kak Fauzan. Yang kelima ada Kak Dito CKS. Yang keenam ada Kak Flo Fadil yang gak bisa komen. Yang ketujuh ada Kak Asyelitik. Ada Asyelitik. Yang kelapan ada Kak RF. Wah, Kak RF tumben. Yang ke-9 ada Kak Iqbalesh. Yang ke-10 ada Kak Charles. Yang ke-11 ada Kak N. Yang ke-12 ada Kak Rofik Galagher. Yang ke-13 ada Kak Nazar. Aku gak bisa ngomong R. Sengaja ya. Ya Allah, bentar sih aku ditegur imam. Ya. Guys, atau gini aja ya. Aku pause showroomnya terus aku sholat dulu. Terus nanti kita lanjutin lagi. Boleh enggak? Boleh atau tidak? Najong. Kalian mau aku lanjut atau udahan aja ya kira-kira? Ayo jawab cepat, jawab cepat. Yaudah deh. Ya udah lanjut sore aja ya. Tapi enggak apa-apa nih aku showroom terus tiap saat. Enggak usah sholat, ih parah banget. Ya udah deh aku tidur aja, lanjut sore aja ya guys. Okay, bye bye. See you when I see you. Dadah guys. Lanjut sore aja ya. Belum SS. Nanti kalau mau di-upload, di-edit dulu mukanya ya. Ditambahin filter-filter dulu, apalah. Okay guys, bye-bye. Bye-bye guys.